Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan properti pilihan. Kali ini kita ada properti yang bagus nih yang dijual. Lokasinya ada di Jakarta Pusat, di Kecamatan Tanah Abang. Itu namanya Apartemen Permata Senayan. Jadi ini apartemennya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, sudah strata title, dan juga di sini dijual dengan furnisnya. Bisa kita lihat di sini furnisnya bagus banget. Di sini ada kitchen set. Kitchen setnya itu udah lumayan lengkap ya. Di sini ada wastafel, ada kompor, ada cooker hood juga. Terus juga di sini ada dispenser, dan untuk ruang tamunya bisa dilihat di sendiri sangat luas. Di sini ada ruang tamu yang bisa menampung buat 5 orang sekaligus buat nonton bareng-bareng. Untuk pencahayaannya juga terang karena banyak lampunya. So, terus untuk view-nya, nah kalau ini menghadap ke kota ya pemirsa, bisa dilihat sini, ini depannya itu pemandangannya tidak terhalang oleh tower apapun dan bisa melihat lepas. Terus di sini adalah ruang TV, bisa untuk nonton TV santai-santai, ada AC-nya juga. Dan untuk lighting lampunya juga kita klasik ya, jadi lampunya lumayan bagus. Untuk lantainya sendiri juga udah dilapisin nih sama lapisan kayu, jadi nggak terlalu dingin kalau diinjek. Kita masuk ke ruang tidurnya. Ketika masuk ruang tidur, ini ada ruang tidur, ada tempat naruh baju atau wardrobe. Ada dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ada gantungannya, bisa buat naruh baju, naruh barang-barang lainnya di sini. Nah, bisa taruh hangernya sebelah situ tuh. Itu juga tempat taruh hanger. Nah, kalau ini pemandangannya di depannya itu ada menara kompas. Tapi ya gedungnya bagus sih, jadi meskipun menghadap gedung juga tetap oke dan nggak panas juga. Nah, ini kasurnya. Bisa buat berdua atau buat sendiri juga lega gitu. Kalau misalnya kurang, di bawahnya ada kasur lagi, jadi bisa buat bertiga atau berempat lah ya. Kita lanjut ke ruangan yang selanjutnya. Nah, ruangan selanjutnya nih dia punya pintu dan sliding door, jadi gak makan space ya, karena sistemnya ditarik bukan didorong. Oke, ini juga sama, ada wardrobe, ada ruang kerja kalau misalnya mau aktivitas kerjaan segala macam. Ini dia tempat tidurnya, ukurannya besar sih, kayaknya sih king size 2x2 meter. Nah, kita lihat pemandangan yang ini juga sama sih sama yang ruang sebelah. Ini menghadap ke menara kompas, gedung kompas. Nah, ini tempat tidurnya, ada lemarinya juga di kiri kanan. Ini lantainya juga udah lapisan kayu juga. Nah, enaknya sih kalau apartemen ini selain bisa buat ditinggali, bisa juga disewain baik tahunan ataupun bulanan. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini adalah kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini ada toilet, kaca yang besar, sama wastafel. Nah, sebelah itu juga ada kamar mandi. Dan ada pemisahnya berupa kaca. Jadi, nggak becek ya kalau misalnya lagi mandi. Itu tidak, airnya tidak sampai ke samping sini. Gitu. Karena kan ini apa namanya, sudah ada kaca pembatasnya. Ini dispenser kalau mau minum. Ini ada ruang-ruang duduk kalau buat terima tamu.
bisa jadi buat ruang makan juga bisa. Ini juga ada kulkas. Kulkasnya besar ya, 2 pintu bisa buat. Ada space buat taruh kulkas juga. Dan juga ada pintu depan buat masuk. Nah, ini dia lokasinya. Kalau dari pintu masuk, ketika kita baru masuk seperti ini nih pemandangannya, suasananya seperti ini. Oke, ini kita ada di area lift ya. Liftnya bersih dan selalu terawat oleh pengelola. Ini ada di bawah dekat lobi depan lift. Kalau mau masuk karir tetap butuh akses. Ini ada di lobi juga, cuma ini dekat kolam renang. Kalau habis renang atau apa kita bisa istirahat duduk di sini. Di sini juga ada fasilitasnya, itu lapangan tenis. Kalau yang hobi main tenis seneng banget nih, atau yang gak hobi juga mau belajar tenis juga oke. Kolam renangnya besar banget dan sepi. Saya datang ke situ yang berenang cuma satu orang aja, mungkin karena hari kerja kali ya, jadi agak sepi. Ini lobi, ada circle key buat makan, dari minum, buat jajan, gak usah jauh-jauh di lobi. Sebelahnya ada circle key-nya. Terus juga, nah ini dia, ini apartemen Permata Senayan. Ini foto dari lobinya. Dan ini adalah berikut kita lampirkan foto-foto dari apartemen Permata Senayan. Oke, apartemennya benar-benar nyaman, lokasinya strategis, harga juga terjangkau, sertifikatnya sudah strata title, dan istilahnya kalau untuk harga 1,4 miliar sih worth it sih, karena mengingat fasilitasnya kayak liftnya juga ini bersih, depan liftnya juga terawat. Ini ada tempat naruh sendal atau sepatu. Ini kamar mandi. Ini tempat tidurnya yang utama yang ini. Ini korden di kamar tidur utama. Dan juga, nah ini yang pemandangan dari berbagai sisi ya, kamar tidur utama ya. Kalau yang ini kamar tidur kedua, kasurnya ada dua tuh atas bawah. Ini pemandangan dari ruang tamu. Terus juga bisa dilihat sini, nah ya tuh ada TV-nya. TV-nya lumayan besar. Terus juga ada space juga buat naruh kulkas. Dapur juga lumayan ukurannya. Sekian dan terima kasih.